bisa. Dan di sini terlihat ya Pak Arjuna yang sedang ngobrol serius sama Pak Jeffrey. Dan tentunya sangat menegangkan karena Jeffrey menolak permintaan papanya untuk mencabut laporan kepolisian. Dan hal yang paling mengejutkan adalah ketika Pak Arjuna berkata, "Tahu pintu keluar di mana?" Nah, tentunya Jeffrey sangat kaget. Jeffrey benar-benar gak menyangka ya, papanya akan berbuat setega itu. Dan walaupun berat di sini, Pak Jeffrey berusaha tetap tegar mendengar kata-kata dari papanya. Dan tentu saja Jeffrey sangat sakit hati ya dengan perlakuan papanya yang semena-mena. Terima kasih sekali karena papa sudah. Ya, karena Pak Arjuna telah setega itu memecat Jeffrey begitu saja. Bahkan di sini seolah-olah Pak Arjuna nggak menghargai perjuangan Jeffrey. Berikan kepercayaan kepada aku. Dan sebelum berpamitan pergi, Jeffrey pun mengucapkan terima kasih kepada papanya. Sungguh sebuah kehormatan. Dan tentu saja hal ini membuktikan bahwa Jeffrey tidak takut kehilangan pekerjaannya. Aku pernah menjadi bagian dari keluarga besar VST. Namun tentu saja hal ini membuat kita semua sedih ya. Di saat kebahagiaan Jeffrey dan juga Novia datang, di sini malah Pak Arjuna merusak kebahagiaan itu. Permisi. Dan kemudian Jeffrey pun pergi meninggalkan Pak Arjuna dan meninggalkan ruang kantornya. Di sini terlihat banget ya Pak Arjuna yang berwatak begitu egois dan memang sangat menyebalkan. Di sini Pak Jeffrey pun akhirnya berlalu pergi meninggalkan Pak Arjuna dan juga kantor kesayangannya. Sementara itu terlihat di luar ada Pak Ben yang tengah menunggu Jeffrey. Dan pingkan. Iya Pak. Dan di sini terlihat ya semua orang jadi kaget karena Pak Jeffrey berpamitan. Mulai hari ini saya tidak lagi bekerja di VSTV. Apalagi ketika Jeffrey mengatakan bahwa dia sudah tidak bekerja lagi di sini, tentu saja semuanya jadi kaget. Apa? Apalagi Pak Ben, dia sangat kaget dengan keputusan yang diambil sama Pak Arjuna memecat Jeffrey. Mulai besok, bukan nama aku lagi yang ada di sana. Nah, tentu saja ini awalnya memang berat, tapi mudah-mudahan Jeffrey tetap bersemangat. Nah, tentu saja hal ini sangat mengagetkan ya bagi Jeffrey dan juga kita semua. Di sini Pak Jeffrey yang telah banyak berjuang untuk VSTV, ternyata dia harus meninggalkan VSTV karena dipecat oleh papanya sendiri. Ya, kita berharap Pak Jeffrey tetap bersemangat dan bisa memulai usaha yang lainnya. Simak kelanjutan Takdir Cinta yang kupilih hanya di SCTV. Dan jangan lupa terus dukung Gogo Joba.